Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. How are you, my friend? Wherever you are, all over the world, I hope you are all in good health and good condition. Oke, sahabat, dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di Tanah Abang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, Tanah Abang adalah pusatnya penjualan fashion aja, atau baju-baju, celana-celana, dan lain-lain ya. So, hari ini kita akan share kegiatan saya di Pasar Tanah Abang. Kita explore ya, berkeliling-keliling di Pasar Tanah Abang, ada apa saja nih ya. Oke, dan jangan lupa ya, tinggalkan pesan, don't forget to subscribe ya. Maju bersama, amanah, pasti amanah, dan tinggalkan pesan, notifikasi, maka saya akan berkunjung balik ke rumah saudara-saudara, rekan-rekan, sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada. Jangan khawatir ya. Setiap yang saya komen, otomatis saya sudah ngopi di sana ya. Oke kawan, langsung saja ya, kita explore seperti apa nih Pasar Tanah Abang di waktu tidak hari pasaran ya, hari biasa saja ya. Oke, langsung saja, let's go. So many people ya, they are looking around ya, seeing the maybe t-shirt, you know, trouser or jacket ya. So this is the center of fashion market in Indonesia. The location is nearby as Tanah Abang Railway Station. In the capital town of Indonesia, name is Jakarta, Central Jakarta. Ya, beginilah ya suasana Tanah Abang di waktu bukan hari pasaran tuh, harganya 65.000 atas bawah atau cuman atasannya doang tuh nggak tahu ya. Tapi ini bukan yang ini ya, bukan yang grosir, ini yang ngecer. Kalau yang grosir di dalam. Parkir motor Jati Baru. Ada sana aja. Ada seragam, waduh, 75.000. Tuh dia bapak-bapak tadi pengen masuk YouTube tuh, dada-dada. Belanja. Oh.
Nah, ini balik ke stasiun. Ada tri dah, tapi enggak bisa sama ini, Bang. Ke mana? Enggak bisa dicarapain lagi sekarang. Masjid Jami Al Abrar. Terdengar ya suara kereta api, karena ini pasarnya bersebelahan dengan stasiun Tanah Abang. Yang batik. Batik Wijaya. Batik. Yang minta di syuting itu, halo katanya, say hello juga. Ya, bagi rekan-rekan sekalian, bila mau kesini gampang sekali ya, tinggal pakai KRL turun di stasiun Tanah Abang. Seoul di sebelahnya sudah langsung ke pasar Tanah Abang. Oke lah sahabat, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga eksplorasi kita ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa ya, subscribe kerjasama kita, maju bersama amanah ya. So, don't forget to subscribe, like, dan comment. And see you my next video. Bye-bye.